Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi dengan saya Bu Siswati, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 PTKP. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan segala rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita tetap selalu diberi kesehatan sampai saat ini dan bisa melakukan segala aktivitas, salah satunya adalah pembelajaran daring. Baik, jangan lupa anak-anak untuk mengisi absen pada link yang sudah tersedia. Untuk visi misi sekolah, kalian masih ingat ya? Baik, mari kita bacakan bersama. Visi misi SMK Wahidasim, unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kalian selalu ingat dengan visi misi sekolah, sehingga sukses selalu buat kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk materi hari ini adalah KD 3.38 dan 4.38, yaitu masih tentang surat lamaran pekerjaan. Baik, kita ikuti materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham, kalian bisa mengerti. Kompetensi dasar 3.38, menganalisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 4.38, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran melalui membaca intensif, tanya jawab, dan diskusi tentang surat lamaran pekerjaan, siswa dapat 1. Mempelajari unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dengan tepat. 2. Mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dengan tepat. 3. Menentukan unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan dengan tepat. 4. Menelaah unsur kebahasaan dalam surat lamaran dengan tepat. 5. Mempersiapkan penyusunan surat lamaran pekerjaan dengan tepat. 6. Menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan dengan tepat. Surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang bersifat pribadi yang dibuat individu untuk diajukan kepada instansi tertentu dengan harapan dipenuhinya pekerjaan yang diinginkan. Sistematika surat lamaran pekerjaan, 1. Tempat dan tanggal penulisan surat, 2. Lampiran dan perihal, 3. Alamat surat, 4. Salam pembuka, 5. Alenia pembuka, 6. Isi, 7. Penutup, 8. Tanda tangan dan nama terang. Tips membuat surat lamaran pekerjaan. 1. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. 2. Menulis dengan susunan format rapi. 3. Melengkapi data sesuai dengan keperluan. 4. Melampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja. Contoh surat lamaran pekerjaan. Bagaimana anak-anak materi hari ini? Mudah-mudahan kalian bisa paham, kalian bisa mengerti. Dapat Ibu simpulkan bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang bersifat pribadi yang dibuat oleh individu untuk diajukan kepada perusahaan atau instansi dengan harapan dipenuhi pekerjaan yang diinginkan. Kemudian untuk sistematika surat lamaran pekerjaan, yang pertama
adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua adalah lampiran dan perihal. Tiga, alamat surat. Empat, salam pembuka. Lima, alinea pembuka. Enam, isi. Tujuh, penutup. Delapan, tanda tangan dan nama terang. Adapun tips untuk membuat surat lamaran pekerjaan, satu, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, menulis dengan susunan format yang rapi. Tiga, melengkapi data yang diperlukan. Empat, melampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja. Nah, untuk tugas di rumah, yang pertama adalah carilah surat lamaran pekerjaan, kemudian tentukan sistematikanya apakah sudah benar. Kalau salah, kalian betulkan. Yang kedua adalah kalian buat surat lamaran pekerjaan di folio berkaris. Kemudian kalian lengkapi persyaratannya dan jangan lupa kalian juga tuliskan daftar riwayat hidup. Nah, materi hari ini saya akhiri dulu. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.